إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله puji syukur alhamdulillah adalah satu kata yang harus kita tanamkan dalam lubuk hati dan lisan kita semua atas segala nikmat dan karunia, khususnya nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa terus istiqamah dalam mengerjakan ibadah wajib yang selalu kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam hingga sampai kepada kita yang sekarang ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah selalu kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, pada hari ini kita masih berada dalam suasana Idul Adha atau yang seringkali kadang disebut juga dengan Hari Raya Haji atau Hari Raya Qurban. Idul Adha yang baru kita lewati bersama, seringkali kita mendengarkan khutbah Idul Adha atau kadang tausiah dari para dai yang merefleksikan bagaimana pelajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Telah banyak hikmah yang disampaikan oleh para khatib dan dai terkait dengan Idul Adha ini, mulai dari hikmah ibadah haji, ibadah korban, bagaimana Ibrahim memperlakukan keluarganya, tentang kesabaran dan ketaatan seorang anak kepada ayahnya, dan lain sebagainya.
banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan pendidikan anak, lingkungan keluarga. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kombinasi penanaman nilai-nilai spiritual, nilai moral dan intelektual. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim tentu mengajarkan kepada kita semua untuk hidup dengan keyakinan yang kuat, juga dengan berpikir kritis, taat, sabar, dan berbuat baik kepada sesama. Dalam kesempatan ini, marilah kita kembali melihat atau merefleksikan kembali di antara nilai-nilai pendidikan yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Di antara berbagai pelajaran itu, yang pertama adalah menanamkan ketakwaan dan keyakinan yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan usahanya untuk menegakkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengajarkan pentingnya menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Contohnya dalam kisah kehancuran berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ibrahim menunjukkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dalam surah Ali Imran ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim nabiyyan wa la nasraniyyan, walakin kana hanifan musliman wa bakana minal musyrikin." Artinya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi lain adalah maksud atau yang kita kenal selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari kekufuran dan dijaga juga untuk tidak berbuat syirik. Sebagai seorang nabi juga dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa besar maupun dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sedikitpun meragukan ketuhanan. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari yang selalu dipertanyakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Sekalipun kalau kita baca dalam Al-Quran itu bahwa ayahnya adalah sebagai pembuat berhala, Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kodrat atau maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam sikap ucapannya. Beliau berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat atau kepada para umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala yang dibuat pada masa itu. Yang kedua adalah ajaran yang kedua yang dapat kita ambil tentang rasionalitas atau berpikir kritis. Ibrahim menggunakan logika dan pemikiran kritis dalam menyampaikan dakwah. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir tentang kekeliruan menyembah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat apapun, baik manfaat kemudaratan,
maupun tentang kebaikan. Ini tentunya mengajarkan pentingnya menggunakan akal dalam mencari kebenaran. Dalam surah Al-Anbiya' ayat 57 dan 58 disebutkan, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَيْنَ الْمُنْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Artinya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala setelah kamu pergi meninggalkannya. Lalu dia, Ibrahim, menjadikan berhala-berhala itu hancur bertubi-tubi, kecuali yang besar bagi mereka, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Jika kita ingat kembali dari ayat ini, bahwa pada waktu itu Ibrahim menghancurkan berhala, tapi ada satu berhala besar yang tidak dia hancurkan, sehingga orang bertanya-tanya. Ayat ini tentunya memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya untuk berpikir secara rasional. Mereka disuruh untuk bertanya pada yang lebih besar, padahal berhala itu tidak mungkin memberikan jawaban. Ini menunjukkan bahwa perlu berpikir. Demikian juga pada saat Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak langsung melaksanakan tugas tersebut. Akan tetapi beliau bertanya pada Nabi Ismail anaknya. Hal ini beliau lakukan karena Nabi Ismail sudah sampai pada usia yang bisa diajak berpikir kritis. Peristiwa bersejarah ini Allah kisahkan dalam surah As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada, insya Allah ayahanda akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang menarik dari ayat ini adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam selaku ayahnya Ismail menyampaikan perintah dari Allah tersebut dengan memohon pendapat Ismail terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail yang menganggap sudah bisa diajak berdialog dan berpikir ini memberikan pelajaran bagi para orang tua. Jika anak sudah mampu untuk diajak berpikir, maka jangan sekali-sekali memaksa anak untuk melakukan sesuatu, sekalipun itu termasuk hal yang baik. Tetapi tanyakanlah atau mintalah pendapat kepada sang anak, karena secara tidak langsung hal ini dapat mendidik anak untuk saling menghargai kepada orang lain. Di samping juga dapat mendidik anak untuk berpikir secara bersama-sama. Yang ketiga, yang pelajaran pembahasan kita ambil adalah kesabaran, keikhlasan, keteguhan hati dan syukur. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Namun Allah menggantikannya dengan domba sebagai ujian ketaatan tersebut. Ini mengajarkan tentang pentingnya ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah.
Nabi Ibrahim menunjukkan kesabaran dan keikhlasan luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, baik dari keluarganya maupun dari kaumnya. Jika kita renungkan lebih dalam, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan tiga macam kesabaran sekaligus, yakni kesabaran dalam menjalankan perintah Allah SWT, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima musibah berupa ujian berat. Pertama, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah SWT bisa kita lihat dari sikapnya yang segera melaksanakan perintah itu, walaupun sebenarnya ada perasaan sedih di hatinya. Bagaimanapun juga, sebagai seorang ayah yang sudah lama menginginkan kehadiran anak, namun diperintahkan untuk dikorbankan, meski Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi, beliau tetap saja sebagai manusia biasa. Sebagai umumnya yang memiliki perasaan, namun perasaan sedih itu berkembang menjadi keikhlasan setelah mendapat jawaban langsung dari Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang tadi telah saya sampaikan. Di sisi lain, kalau kita perhatikan bahwa kesabaran dalam prinsip dakwah dan menghadapi penolakan dari kaumnya adalah teladan bagi umat manusia. Ibadah korban memiliki makna dan simbolisme yang mendalam dalam Islam. Dalam melakukan korban, umat muslim menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Ibrahim tidak hanya mengajarkan tentang ketuhanan, tetapi juga tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Misalnya, di satu ayat disebutkan tentang bagaimana penghormatan beliau terhadap tamu dan memberikan makanan terbaik yang dimilikinya. Sebagaimana disebutkan dalam satu kisah kedatangan seorang malaikat dalam bentuk manusia yang menjadi tamunya. Itu tergambar di dalam surah Az-Zariyat ayat 24 dan 26. Yang artinya, sudahkah sampai kepada Muhammad kisah Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salam adalah orang-orang yang tidak dikenal yang datang itu. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan dalam menyeimbangkan keteguhan dalam iman dan tauhid dengan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sifat ini adalah merupakan cerminan dari akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Kebaikan dan sikap kasih sayang ini juga tercermin dalam perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, meskipun ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Nabi Ibrahim menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada ayahnya. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil adalah pada Idul Adha kita dianjurkan untuk berkorban. Ibadah korban memiliki makna yang simbolisme yang mendalam dalam Islam. Dalam melakukan korban, umat muslim menunjukkan ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan diri kepada Allah. Korban juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai seperti nilai kesederhanaan, nilai berbagi dan kepedulian sosial. Ajaran korban juga mengingatkan kita tentang nilai seperti kesederhanaan dan kepedulian sosial itu.
Selain itu, korban mengajarkan kita tentang arti penting memberikan yang terbaik dari yang kita miliki untuk kepentingan umat manusia dan menghormati nilai-nilai kasih sayang dalam belas kasihan. Hadirin jemaah jemaat rahimakumullah, demikianlah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim dan banyak lagi pelajaran-pelajaran lain yang tentunya bisa kita cari satu persatu, bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا صحابة رسول الله أجمعين. أحب الله بحمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من تقوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انزل والبلاد المسلمين مستضعفين في فلسطين. اللهم اتق بهم وارحمهم واخرجهم من الطيف والحصار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيم الصلاة.